Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Oki Guys. Welcome to this channel. Of course, still on the channel. Laring Kelad Hunters, Indonesia for official YouTube. It is media sharing. Share information and story about Komunitas the entire archipelago in slopes Mount Kelad Kediri Regency East Java Indonesia. Like, comment, share and subscribe anywhere. Lereng Kelad Hunter bersama Jati Mulia Channel kali ini. Jati Mulia New. Jati Mulia New. Oke. Kali ini agak sedikit mereview open atau ingan-ingan saya guys ya. Ini pertama ini ada baruan ini ya. Ini kalau nggak salah pengerjaan sekitar tahun 90-an. Tinggalannya Simbah. Tinggalan Simbah. Bisa lebih guys, tahun 90-an bisa lebih. Coba kita jedokan suaranya ya. Suaranya mantap. Di kurang lebih 33 tahun. Usia 33 tahun kan bisa. Yang boleh dibilang sesepuhnya ini. Ini kita belum lahir, ternyata ini sudah lahir duluan. Sudah dibikin sama simbahnya ya. Ini yang dikatakan ini adalah barongan sesepuh. Modelnya jelas, model masih model tempo dulu. Tempo dulu ini ya. Original. Dan ini memang pos sangat apa itu apa ya? Sangat sakral sekali ya. Kita lihat saja nah, dari tampilannya. Tampilannya ini ya. Ini pun tidak istilahnya tidak neko-neko untuk warnanya. Iya. Soalnya ini aslinya itu warnanya itu kalau nggak salah merah. Merah gitu ya. Terus oh, merah. Saya rehab seperti ini. Ini aslinya itu kulit tata lulang itu sampai bemet. Lulangnya. Saya ganti pilisnya. Pilisnya ini. Pilisnya, ya. Ya saya ganti menggunakan bahan talang. Bahan talang ini kelihatannya. Betul bahan talang. Kalau ini ada tulisannya pembuatannya pas ini kemungkinan legi. Pembuatannya legi. Kalau tidak Jumat Legi ya mungkin pokok biasanya itu untuk pembikinan suatu barongan itu diambil dari pasaran. Iya, pasaran juga. Dari pasaran hari. Makanya setiap barongan itu ada namanya, ada yang Wage, ada yang Kliwon, ada yang Legi seperti ini ya. Barongan ini sempat hilang, Pak. Beberapa tahun sempat hilang. Iya. Sempat hilang. Ya, ketemunya itu pas sewaktu habis kalau enggak salah habis flood meletus. Habis flood meletus? Iya. Berarti tahun 90. Enggak, Pak. Oh, yang anu. Yang 2014. Oh, baru ketemu lagi. Iya. Jadi saya kayak apa? Baru pertama lihat itu di tahun 2014 baru saya lihat ini. Itu tiba-tiba nangkring di atas lemari. Padahal lemari itu ya biasanya saya buat mainan, saya buat apa, gak ada apa-apanya. Oh gitu. Ini berarti ada apa? Yang saya Yoni tadi, ya. Ada Yoni. Dulu ada juga Yoni. Ada Pak, malah yang lawas itu pecut. Itu asli dari Mori. Morinya orang meninggal. Saya tapi Yoni. Saya enggak tahu itu legatane mbah saya atau nang saya di sana itu sudah dikubur. Dikubur dari Mori. Jadi tinggalannya kakek ya berarti ya. Berarti boleh dibilang ini istilahnya pewaris lah. Pewaris atau ya. Turun temurun lah ya. Ini kemungkinan ya bisa jadi turun ketiga atau turun yang keberapa. Ngaruh perwan ini ya kapan gitu mungkin saya ganti kulit tapi tidak saya apa-apakan lagi. Ini kayunya aja sudah istilahnya sudah bumbet ini sudah gabus lah.
pakai ini memang betul-betul kan teman saya. Nah ini ya terlihat posturnya, kalau barongan lama ini lebih sederhana ya, masih betul-betul sederhana, sederhana masih kasar pak. Kasar itu sudah menjadi motif ataupun corak dari barongan lama. Kalau ya, barongan sekarang sudah lebih detail. Ini apa ada apa jenisnya serutnya, kok serut apa pak? Apa? Alis. Yes. Nah, itu alisnya udah betul. Memang kalau kita lihat dari motifnya lebih jelas. Motifnya itu sangat beda. Ya. Mungkin kalau dilihat orang awam, itu mungkin kayak bagusan yang ini yang itu. Eh mungkin kalau kayak dilihat sejarahnya. Sejarahnya itu yang ini. Ya. Oh, kayak matanya aja itu sampai peres. Peres matanya. Kan kalau barang sekarang bunder terus agak ada ya, seperti alis terus ada kayak ukiran-ukiran. Nah, sekarang enggak ada. Kalau sekarang ya, dulu enggak ada. Dulu itu ya memang itu corak lama. Iya, ya, corak lama. Itu pun perbandingannya sangat jauh pemirsa. Sangat jauh sekali. Kalau ini yang di depan kita ini yang model terbaru. Model terbaru ya. Ini model terbaru. Ini model terbaru pembuatan ini 2021. Nah, ini masih baru. Masih baru. Katanya jual beli juga, Bang. Ya, ya. Kalau ada yang barangkali ada yang minat, pesan bisa order. Bisa pesan. Ya, order. Untuk mentahan barongan apa cecetan tuh bisa. Oh ya, Bang, kalau sama sedikit promosi, ini juga dijual sepek kayu waru. Jamang kulit sapi. Kulit sapi. Kulit sapi. Kulit tata. Kulit tata ini. Tata ukuran 20. Ukuran 20. Ya sudah. Bisa pentas. Kalau minta pulset, insya Allah juga bisa. Pulset berapa? Kalau pulset ya sekitaran 2,5. 2,5. Nego sedikit. Kalau hanya ini barongan sama ini ya 2 juta nego lah. Nego. Soalnya apa ya? satu barangnya masih baru. Iya. Keduanya jamang ya kulit cisek pilih semuanya kulit cumping. Kulit semua. Iya. Keilat itu juga kulit ini. Oh, lidahnya. Lidahnya itu pakai kulit. Kayak kulit. Kulit jamang. Juga agak ringan. Berat kira-kira? Kalau ini ringan pak, mungkin sekitar 3-4 kiloan. 3-4 kilo. Ini esalnya esal sambung. Full kelinting, kerinting. Kelintingnya juga full. Kelinting lontong. Ya, ini juga ada sumut tapi belum dipasang. Sumutnya belum dipasang. Nanti bisa dipasang kalau ada yang minat. Ada yang minat. Barangkali ada yang minat ini. Bisa kunjungi TikTok saya lagi ya. Apa TikToknya ya? TikToknya nyambi gaya bebas. Di situ juga tertera nomor telepon saya. Ini juga ada. Tapi ya enggak dijual. TikToknya ya. Yang gabut-gabut galau kemarin. Wah, itu ya masalah cewek, Pak. Yes. Enggak bisa berkata-kata, Pak itu. Sudah bundel pikirannya. Kok cidro judulnya. Ya. Sampai di komen Rinio tak wayum benumben. Kalau ini rambut sapi. Rambut sapi. Sapi. Kalau ini simbar. Sapi pak ini. Sapi. Ya kok sapi apa? Kambing. Kambing simbarnya. Kambing. Untuk pilis. Kulit. Kulit ya. Cisek juga. Cisek. Kulit. Ya. Ini sumping. Sumpeng kulit, kulit pak, ya. Kulit ini berarti. Terus aksesorisnya kanan kiri itu ya. Aksesorisnya ada apa ini gundel, cuma gundelnya agak anu ini merah sama putih. Gak apa merah putih Indonesia. Indonesia. Cinta Indonesia. Ya. Rondong juga ada dua. Rondong dua. Nah, kinceng. Sekitar 12. 12. 12. Ini 12. Ini double pemirsa. 20 double ini ya. 2 juta nego. Nah, ini.
ini teman-teman masih baru ini. Tanpa kemul, tanpa baju. Ya, tapi kalau pulset, ya sekarang ini. Pulset 2,5. Ya 2,5 nah. Ini pak kemulnya ini masih baru. Baru pak, juga. Tebel kelihatannya ya. Tebel sub 5 pak ini. Oh sub 5. Ya sub 5. Tebel pak. Masih baru, belum pernah mampu menyan. Kemulnya guys. Ini sangat apa istimewa ini. Tebel. Katanya buatan tanpa, selatan ini. Ini tampak depannya. Depannya seperti ini. Buat depan. Ya. Ya dewasa lagi guys. Ini juga ada warnanya, katanya orang-orang daerah sini itu agak nyeleneh. Soalnya warnanya itu coklat. Frituran. Kayak pramuka. Frituran ya. Pak ini bukan coklat ya. Ya fritur. Coklat. Ini pakai rambut jaring. Ini ada fritur. Yang istimewa kalau ini guys. Di zamannya itu ada stempel nama saya ini. Ada tata nama saya itu masnya. Oke coba kita lebih deket lagi ya. Nah ini sudah betul terlihat ini ya. Nah tampak depannya, bentar pak, tak lihatin depannya pak. Oke siap. Depannya pak. Nanti jegabul tata kulit semua pak ini pak. Kulit semua ya, ya. Kulit semua ini jalan. Untuk rambutnya kuda. Rambut kuda pak. Ini masih untuk, baru gris pak. Untuk simbarnya. Simbarnya sama pak. Kambing. Ini kambing. Terus gondel ya. Gondel. Kanan kiri. Kanan kiri. Putih juga. Tuntung juga ada. Tuntung ada. Ini istimewa pak kalau ini. Lindengnya banyak kali. Full ini. Full linding. Kita hitung 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 18, 2 itu 20. Ini yang ini belum kepasang ini. Wah, ini belum kepasang ini. Ini mungkin saya sini, saya penuhi pak. Sini. Kalau ini estimasi harga dijual juga? Ini ya masih bentar pak. Oh ini buat koleksi. Buat koleksi pak, soalnya gimana pak ya, eman pak. Soalnya ya ada nama saya. Ada nama saya ada istimewaan ya. Istimewa. Ini namanya Ulo Kayu. Ini nama itu mikirnya itu ada kalau 2 bulan. Jadi itu yang dipikir itu bukan masalah dana atau warna kita apa itu tidak. Yang dipikir itu malah namanya. Saya kalang-kalang itu sama temen sampai meh gelut. Sampai mas gelut jeneng niki akhirnya wes jadinya Ulo Kayu, soalnya belum ada pak ya. Maksudnya filosofinya apa Ulo Kayu? Ulo Kayu itu kayak filosofinya itu dia kayak tidak berbisa tapi ngedeni wong. Apa ya istilahnya kayak aslinya gak bahaya tapi ketok medeni. Padahal barengan iki ya aslinya gak ada apa-apa nih. Cuma sangar pemene lek dikeprok nek anjir rada sakit pedhe kaya Ulo Kayu lho pak lek menawa dicakot tek kan yo loro to loro bangga abuh nggih ini ukuran 23 kalau itu di atas ini 20 dan ini 20 sangar ya nanti agak di review lebih lengkap lah pak ya. Ini barangnya. Nih, siungnya tembus. Tembus. Ya. Jamang tembus. Jamangnya tembus. Full tata. Tata ini. Ini karena di belakang itu terdapat lampu, jadi kita mengetahui ini tembus enggak. Jadi kita mengetahui. Nah, ya. Jenisnya apa ini untuk jamangnya? Ketek, Mas. Jamangnya ini pakai kulit, Pak. Enggak, maksudnya apa tipenya, motifnya? Motifnya naga bedek. Naga bedek. Naga. Ada tanggal pembuatannya guys, kalau enggak percaya barengan ini baru. Ini. Tuh. Tanggal 18 bulan 10 2023. Nah, itu benar ya. Ya, nyar. Nah, ini ya. Tanggal 18 bulan 10 tahun 2023. 20 2003. Itu
Pak ini nak. Baru. Yang masih baru, Chris belum pernah mampu menyan. Belum pernah mampu menyan. Belum pernah mampu menyan. Nah, ini ya. Tinggal pakai, nggak usah order. Nggak usah. Nggak usah pesan. Ya nggak usah pesan ini. Kalau barangkali ada yang minat, bisa dihubungi nomor saya. Nanti ada di kolom deskripsi. Kolom deskripsi ya. Jangan khawatir nomor ini. Ini kita berada di langsung di markasnya, jadi ya. Untuk sahabat-sahabat semuanya mungkin tidak asing lagi ya. Sama, hostnya dari Larang Kelo Danter guys ya. Pemain dari Mahesa Brawa Putra. Inilah kebesaran jiwa para seni. Diam lingalingu bergerak, banyak yang duwe koleksi. Ya. Ya nanti kita review sedikit lah kayak gimana kok solah-solahnya lah. Ya nanti bisa ya. Kebetulan sedikit nanti sih. Ya, nanti kita lain waktu kita akan melihat ya kreasi beliau dan gaya-gaya beliau ini. Ya. Ini gaya ini pokoknya pakai pecicilan yang terkini gaya ini. Ya pecicilan. Pecicilan. Gitu. Neng ya pantas sih, pantas tetap kita jaga kondisi gitu ya. Kondisi pokoknya. So, ini sangat luar biasa sekali di markas yang seperti ini ternyata terdapat beberapa koleksi ya selain barongan yang ini gitu. Markasnya mungkin sekitaran 2 meter sangat nah, kecil sekali tuh. Gitu. Inilah markasnya. Ini boleh dibilang ini di ember misalnya. Di ember. Nah, di ember. Jadi sangat sangat-sangat istimewa sekali ya. Punya lokasi yang seperti ini dan punya tempat. Ini kan tidak masuk di rumah, ini di luar. Jadi istilahnya kalau malam tidak mengganggu ya di dalam. Tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Jadi teman-teman semuanya yang ingin datang langsung ke sini jadi bisa. Bisa enggak apa-apa, Pak. Ya. Banyak Pak teman-teman yang sering sowan sini juga banyak. Ya. Nah, yang ini dijual. Karena ada keperluan lah Pak ya. Iya, memang kita itu terbentur sama yang namanya faktor ekonomi. Nah, tapi biarpun begitu, harga tidak mengurangi kualitas. Nah, ini orang Jawa bilang itu regonggo rupo. Betul regong rupo, tapi yang jelas punya keistimewaan tersendiri. Rupo gowo rego ya. Itu kuwale Pak De itu ya. Tapi sama. Ya padha kaya sing di TikTok lho Pak. Iya. Jajal saumpama itu saya seperti cowok di luaran sana itu. Tidak mungkin kayak di ginikan ya. Gini ini. Pisanku gitu Mas Pak. Mam garam. Yo, garam. Mam garam. Oh, garam. Wah. Ini guys, teman. Ya, pemirsa ini juga ternyata ada ketekan. Ketekan. Ya, ini biasa dimain di Mahesa Brawa Putra ya. Nah, iya. Untuk videonya juga ada di channel Larang Kelo Danter di Jatimulyo New juga ada. Jangan lupa dikunjungi semuanya, guys. Ini juga ada ketekan. Ya. Ini bisa mangap mingkem. Saya Pak ya. Saya ini sedikit cerita Pak. Saya membuat barongan dua ini itu ya. Terbilang saya tidak susah Pak. Tapi ya entah kenapa Pak ya. Saya beli ini loh Pak malah sulit ya. Beli ini malah sulit sampai ada vapor Pak. Sampai ada vapor Pak. Pengen ketean. Iya, hanya ingin memiliki koleksi ketean Bu Musa. Beliau rela mengorbankan vapor sama serembong Pak. Kan saya juga punya gantungan cuma di rumah teman Pak. Di rumah teman gantungannya. Jadi ini sangat lengkap kayak pemirsa ya. Gantungannya tuh biasanya saya pajang di sini. Ya di sini barongan dan di situ kedaan. Ya. Kan kemarin dibuat main gantungannya itu dipinjam. Saya beli ini sama itu Pak. Adol vapor sama serembong gendongan. Kira-kira berapa Pak itu Pak? Ya mungkin kalau ditafsir sekitar 350-an. 350-an kita ya. 350.
Padahal saya membuat barengan ini itu des, itu kayak sekarang mentahan kulit tok itu mentahan belum tatan, belum cacatan, Pak ya. Itu 300. Cuma putihan doang ini, Pak ya. Ini belum aja sorry kemarin. Sekarang kayak saat itu habisnya juga banyak. Belum kayu sekarang kayu itu gimana, Pak ya? Agak langka, Pak ya, sekarang. Para kita waru tengis itu langka. Nah, ini yang agak ini taruhnya agak gimana gitu. Saya itu seperti ada juga keistimewaan. Iya. Seperti hidup itu loh ya. Itu memang seperti itu saya. Jadi itu teman-teman. Mas. Ya, kalau lebih dekat, nah ini ya. Nah, ya Allah. Sangat dekat. Nah, ini saya. Padahal sahabat barongan dua itu kasarannya Jawa itu dasdus-dasdus gelis tadi ini malah cetep ya? Boleh, iya ini atas di Facebook kalau gak salah. Oh ini belinya di beli. online ya? Ya COD Pak, COD ya. Gitu ya. Ini malah agak sano, agak susah Pak. Malah yang barongannya malah, padahal barongannya itu terkesan mahal Pak kalau barongan ini. Ya namanya hobi lah Pak ya. Hobi itu tidak mengenal rupiah. Tidak mengenal rupiah Pak. Yang penting kita punya bangga gitu ya. Kita bangga, kita senang. Kita bisa membahagiakan orang lah gitu ya. Kita menyalurkan hobi. Iya. Soalnya itu gimana Pak ya, kata sekarang itu kayak anak muda itu sekarang lihat barongan yang enggak ngelone Pak ya. Sen di dulu kayak seneng tawuran nih, anu nih, tapi tidak tahu lah Pak ya sejarah seni nih. Ya ini tuh orang kayak orang-orang itu istilahnya cuma melok-melok, cuma melok-melok. Oke, kancane gerutuk dulu ya dulu. Emang ini. Oh, umur saya masih muda juga. Masih kecil lah ya. Berapa mas umurnya? Nah, saya sekitar masih 18-an lah. 18, ini pemirsa. Umur 18 sudah punya jiwa senyata. Gebek, menawar ini kali promosi ya ta. Benar ya ta. Baik, tangga. Ada yang boleh. Yang boleh mantu elek-elekan, sebenarnya sakit nyambut gawe terus nak seni. Pas nyampe gereti ya. Cekas iki karo balesi komentare wong-wong ning YouTube ya. Namane sapa asline kok diceluk nyambe ngene-ngene. Jenengku asline Brian Dava, guys. Cuma arek-arek ning nyeluk nyambe. Ya toh, genah. Tapi karo toh wong-wong iki sejarah jenengku celok nyambe. Karo. Mas, ya. Ya, mergo cilik aku iku senengane dolanan ning kali. Nah, makane koyo nyambi. Makane dicelok nyambi lah. Nah, iya toh. Sopo kali ta? Iya, Pak. Wis tak bongkar sebareng ngene-ngene. Ini jadwal ta jeneng aling-aling jeneng. Eh, iya, Pak. Dibuka di sini. Jadi, ya. Teman-teman sekali lagi ingin apa? Berkunjung ya, silakan. Kalau ada yang pesan, ingin pesan, Mas, aku gawe no barongan gayor model ini. Insya Allah juga bisa. Tetap dilayani ya. Tetap dilayani. Gitu ya. Teman-teman semuanya yang harga juga bisa dinegokan. Nah, bisa dinegokan. Jadi jangan khawatir teman-teman. Ini yang ingin memiliki seperti yang katakan masnya tadi ya, yang ingin memiliki seperti barongan, apa tadi ketean atau yang lain misalnya, ini bisa berguna. Banyak. Ada kucingan, ada bandengan. Ya, kucingan, bandengan. Kalau bandengan ada cumanya nganu Pak, masih di bawah teman. Jadi semuanya komplit misalnya ya, komplit. Ada gimana Pak ya, namanya orang seneng seni. Seribu barong yang ada di jauh sana pun juga ikut. Hadir ya, ikut yang kemarin tuh ikut ya.
kemarin juga ikut. Alhamdulillah. Tapi untuk pesertanya kemarin itu enggak begitu banyak saya. Lain dengan tahun 2000 berapa itu? Ya, Pak. Katanya begitu ya. Iya. Banyak di sebelum Covid itu malah lebih banyak, Pak. Kalau ini itu ya terbilangnya agak masih sekitar berapa ini, Pak? Ya 1000 lebih, Pak, masih 1000 lebih. Estimasi ada 2000 berapa gitu. Oh, gitu ya. Jadi ya. Itu jadi apa itu jadi agenda. Agenda tahunan. Ya. Nah, ini kalau anu, guys. Ya ini sedikit bocoran. Itu kalau anu tahun depan itu akan ada, akan diadakan oleh pemerintah khususnya Kabupaten Kediri itu akan diadakan 10.000 barong, Pak. Nah, itulah luar biasa sekali. Luar biasa. Kita acungkan jempol kepada apa, pemerintah kabupaten ya yang telah muri-muri. Iya. Muri-muri. Khususnya para pembarong ini ya. Kan jadi, kayak gini, Pak. Kita kasarannya pokoknya seniman lah ya. Udah beberapa tahun tidak boleh main karena Covid. Sampai kemarin itu, Pak, ke corona itu barongan itu harganya anjlok semuanya, Pak. Harga 1000 udah dapat kulit gini, Pak. Kemarin itu hanya karena Covid ya. Hanya karena Covid, Pak. Makanya sekarang saya sangat senang sekali. Khususnya jaranan, bantengan, boleh dimainkan lagi, wah, saya okay. Terima kasih, Mas, ya, waktunya udah meluangkan waktu untuk mereview, dan nanti kita akan coba lagi untuk yang lain. Oke, terima kasih, Mas. Oke, jangan lupa kalau menawa mau pesan, bisa dihubungi saya, nomor di deskripsi. Siap. Jangan lupa juga like, komen, share, subscribe channel dari Lereng Pulau Denter dan Jati Mulyo New. Siap. Siap, oke. Terima kasih. Terima kasih. See you next time.